Oke dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dulur. Oke, di kesempatan malam hari ini saya mencoba untuk tes load power terbaru, power kelas H mini. Untuk drivernya produknya Mas Bandar Power Inex, ini yang terbaru. Ini sesnya 25 cm menggunakan final sebanyak 5 set per channel. Untuk spek lengkapnya setelah saya load ini ya lur. Untuk ini untuk trafonya 10 ampere. 10 ampere dengan tegangan 50 per 100. Oke, akan saya uji coba, kita tes loadkan dapat berapa watt ya lur. Oke, sebelum saya lanjut yang sudah setia di channel saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum bisa di like, comment, share maupun di subscribe ya dulur. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari SK Audio. Oke, untuk sistem pemesanan langsung via WA ya lur, sesuai antrian. Nah, kalau sudah jadi tak reviewkan lur. Ini pesanan lur, besok saja saya reviewkan. Ini hanya sekedar tes load. Dapat berapa watt sih di trafo 10 ampere ini? Nah, ini trafonya air gister ya. Ini tegangan 50 per 100. Oke, kurang lebih jam songonan lho. Teganganku elek banget ya, 215. Wis ora apa-apa, kita coba load. Ini tak tes ya, tanpa beban dulu. Tanpa beban sinyal masih bagus, itu di 96 VAC ya lur. 96 VAC tanpa beban sudah clip, sinyal masih bagus, indikator clip. Nah gitu ya. Oke, kita tes di 8 ohm ya lur. Ini dummy loadku yang 2000 watt lur. Di atas di dami di 8 ohm tembus berapa watt, posisi clip di 10 1081, jadi kisaran 800 watt di 8 ohmnya. Sekali lagi clip, nah ini sudah clip ya, tapi sinyal itu clip. Nah, jadi 800 lebih. Masih adem aja lur. Kuwi drop-e di berapa volt ya? Oh, drop-e di 210. 210 drop-e. Jadi ini sinyal untuk out speaker, ini untuk sinyal untuk stepper-nya lur. Mini Inex yang terbaru. Nyoba ngelut. Sebenarnya jam 12 malam tuh malah bagus PLN-nya loh. Tapi ya berhubung ini saya capek banget ya, tak lutkan sekarang aja nggak apa-apa. Ya di 4 ohm. Tembus berapa watt lur? Clip di 21,3 ampere 73. Kisaran 1400-an lur. 1400 1500 lah kurang lebih. Hangat aja lur. Hangat. Kita tes sekali lagi lur. Tes sekali lagi di 4 ohm. Oh. 21,373. Masih hangat ae lur. Se tak rodok mundur gen ketok lampu ne klip ya. Nah, itu wis nyala tapi sinyal kayak lo, sinyalnya masih bagus lur. Nah, di 21 72 VAC. Sinyal masih bagus. Lo sinyal mulus ya, kisaran 1400 1500-an watt lah di 10 ampere ini lur. Oh, trafone balap ini. Aku rata-rata nek gaweke power itu trafonya speknya balap semua lur.
Hangat saja lur. Kipasnya pakai 4 ini. Jadi saya buang. Jadi keluar ke belakang seperti build up lah. Nah, jadi yang mau pesan seperti ini monggo lur. Besok tak reviewkan ya. Bisa tak reviewkan detail spek-speknya seperti apa, ini pesanannya siapa. Nah, itu saya akan kasih tahu besok sekaligus kita untuk cek sound bolo. Jadi akhir-akhir ini pekerjaan banyak sekali, Lur. Alhamdulillah yang sudah order, yang sudah sabar menanti pesanannya, saya ucapkan terima kasih. Jadi yang pesan ke saya itu satu persatu Insya Allah saya selesai. Jadi saya review seperti ini kalau ada yang spek terbaru lho. Kurang lebih seperti itu. Karena pekerjaan saya lama, jadi mohon bersabar. Kurang lebih seperti itu dulu. Ini kelas HAMI ini versi 10 amperan saja. Daya segitu 800 di 8 ohm, 1400 di 4 ohm. Dengan catatan voltase PLN drop di kisaran 200 atau 196 VAC. Jadi kalau PLN-nya dropnya nggak terlalu banyak, itu insya Allah watt-nya juga naik lur, gitu ya. Oke, mungkin segitu saja review kali ini. Bila ada salah-salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.